Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Ya. Baik lagi dengan saya Enja Dermawan. Nah ini saya mau ke utara ke arah Mendilan, ke arah Mendilan. Seminggu ini nggak ngevlog karena Jogja hari gak mendukung untuk keluar. Hujan 24 jam gak berhenti. Ini karena efek dari siklon Cempaka. Oh ya, untuk informasi, akibat dari siklon Cempaka, beberapa daerah di Jogja mengalami bencana alam. Mungkin bisa lihat beberapa gambar dan video dari bencana alam tersebut. Itu adalah beberapa video dan foto akibat dari siklon Cempaka yang melanda Jogja dan sekitarnya. Semoga diberi ketabahan, kekuatan bagi korban yang terkena musibah bencana alam tersebut. Dan bagi kalian yang ingin mendonasikan sebagian
harta, baik sembako, pangan, apapun baju layak pakai, bisa dijelaskan. Oke, kita sore hari ini, sore yang mendung dan sedikit gerimis, mau ke arah Borobudur aja, ke Magelang, arah Borobudur lewat jalan alternatif. Pokoknya jalannya asoy, asoy sekali jalannya. Nah ini sedang sono, akan jaroyo. Mumpung cuacanya tidak hujan, tidak gerimis. Bagi kalian yang pengen ke Borobudur, jika kalian dari Kuangkoko bisa melewati jalan ini, jalan Kuates Mindiran. Tapi kali ini tidak lewat jalan Jogja Magelang untuk ke arah berburunya, tapi ke arah ke jalan alternatifnya yang jalannya asoy. Pokoknya jalannya bagus. Ini mobilnya pelan, nggak bisa nyelip. Marka lurus, jangan nyelip, bahaya tikungan. Nah, ini kalau mau naik ke arah Sindang Sono atau Surabaya, kita send ke arah kiri. Oke, ke kiri ke jalur alternatif. Jalur alternatif Borobudur lewat samping kali Progo. Ayo Pak, belok ke kanan. Ini pasar sudah habis, tapi nukang-nukung harus hati-hati. Aduh, ada tonjolan. Jalannya sedang diperbaiki. Ini rawan longsor di sini. Monggo pak. Waduh, kecet ya. Ini ada di sana kali Progo, sungai Progo. Oke, pantun pak, maaf pak, kita pak, sorry pak. Jalannya hati-hati, jalannya licin, men. Ayo pak, ini banget pak. Ini pak, ini banget pak. Pak ini awal ini enak ya, pakai mobil gak hujanan. Itu yang pakai sepeda hujanan. Diet dari sekarang, atau diet mulai besok. Oke, sorry dulu. Oke, sorry. Oh, banyak pepaya, jamin mengenyangkan. Ada pepaya, ada durian, tinggal milih mau yang mana sukanya. Atau pilih dua-duanya. Kalau kalian serahkan buat kalian diambil aja, makan sendiri sepuasnya. Oke, kita ngelit. Oke, kita ngelit. Tarif standar mentok 100 km per jam.
pemandangannya. Yo men. Oh, banyak. Kita sampai. Jam sewa sini bisa nanti jalannya bergulungan gelombang, saya malas kalau situ. Sudah sampai di kawasan Borobudur, tunggu dulu, stop, tengok kanan kosong. Sini sudah sampai Borobudur. Nih Borobudur, Borobudur, kita mau kemana? Saya nggak mau masuk karena tiketnya mahal, tiketnya taraf internasional, padahal saya masih taraf desa. Ini baru muter, kita muter ya, muteri baru mundur, muteri ini paman-paman baru mundur. Kalau terus nanti sampai tutup Situmbu itu, kalau mau lihat sunset yang view-nya Candi Borobudur pagi hari biasanya ramai. Untuk Situmbu ke arah kiri. Aduh, jalannya ramai, maklum hari libur. Kita ke arah kanan aja. Cari-carian tetapi nak kekinian, kita ke Situmbu. Situmbu nanti juga akan lewati rumah kamera yang hits, pokoknya kalau nggak tahu nanti lihat aja film Ada Apa Dengan Cinta yang part 2 itu ada di sini shootingnya, salah satunya. Oke, panas ya, kita ngintili. Yang rawat ini istuwi itu juga ratingnya belum dimatikan. Aku salah fokus di bang sini, aku nggak kuat mau nyalip tapi nggak bisa. Oke, oke, mungkin ini saja video kali ini, cukup sekian. Bila ada kesalahan atau kekurangan
bisa komen di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, and subscribe.